Depo Pertamina Pelumpang kebakaran hebat, terdengar ledakan dan diduga ada korban jiwa. Jakarta, kebakaran melanda Depo Pertamina di wilayah Pelumpang, Jakarta Utara, Jumat, 3 Maret 2023. Kebakaran terjadi sekitar pukul 20.11 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini api masih berkobar. Dari sejumlah unggahan di media sosial, nampak kobaran api besar disertai awan hitam dari kebakaran tersebut. Bu, ayo, Bu. Kebakaran terjadi pukul 20.11 WIB. Tulis laporan Kemen Center DKI Jakarta dikonfirmasi Humas Gulkar Matmulat Wijayanto. Objek kebakaran pipa gas, tulis laporan tersebut. Kabar kebakaran tersebut juga dikonfirmasi Kasudin Gulkarmat Jakarta Utara, Rahmat Kristanto saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com. Betul. Terjadi kebakaran, ujar dia. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran yang terjadi tersebut. Berdasarkan info di media internal Pertamina, Terminal Bahan Bakar Minyak Pelumpang merupakan depo strategis yang dimiliki Pertamina. Depo Pelumpang menyuplai ke sekitar 20% kebutuhan BBM harian di Indonesia, atau ke sekitar 25% dari total kebutuhan SPBU Pertamina. Sementara itu, laporan live di INews TV menyampaikan diduga ada beberapa kantong jenazah yang dikeluarkan dari kawasan. Atas kejadian ini, siaran masih berlangsung. Sumber, Detik CNN Indonesia dan video Twitter.